Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil hari ini belusukan ke Padepokan Ciliwung Condet di Kramat Jati, Jakarta Timur. RK mendengarkan curhatan warga Condet dan aktivis lingkungan. Kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut hangat puluhan warga dan aktivis lingkungan di Padepokan Ciliwung Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ridwan Kamil berdiskusi dengan warga dan aktivis lingkungan dan mendengarkan sejumlah keluhan warga. Salah satu yang dibahas adalah kekhawatiran warga Condet kehilangan identitasnya sebagai kota budaya. Usai berdiskusi, RK menanam pohon dan menyusuri Sungai Ciliwung menggunakan perahu karet, ditemani sejumlah aktivis sungai. RK pun menyinggung akan membuat transportasi air jika memungkinkan dan akan mengelola Sungai Ciliwung dengan konsep pentahelix. Saya akan realistis tapi juga idealis insya Allah kalau takdirnya ada. Semua curhatan tadi direspon. Kalau sungai pernah punya pengalaman membuat Satgas Citarum ya dengan konsep pentahelix. Jadi konsep pentahelix akan dikembalikan, dihadirkan, jadi ada pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan, kemudian yang keduanya itu adalah akademisi, ketiganya komunitas, keempatnya wirausaha atau bisnis, terakhir adalah media untuk mengedukasi juga. Ya. Ciliwung yang tadinya terabaikan sekarang udah jadi pusat ekonomi, pusat kegiatan masyarakat, edukasi, dan lain-lain. Nah inilah harapannya, curhat kita itu agar ke depan ini di gubernur kita di undang-undang DKJ yang baru, insya Allah lebih maksimal. Itu aja harapannya. Warga Padepokan Condet Ciliwung berharap Cagub Jakarta Ridwan Kamil akan lebih maksimal dalam bekerja jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024. Dari Jakarta, Wenda Nura Ahmad Putra, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono hari ini belusukan ke kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Suswono mendengarkan curhatan sejumlah pedagang, salah satunya terkait penurunan jumlah pembeli. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono melaksanakan safari politik ke Gang Said, Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Didampingi sang istri Mika Wahyuni, Suswono menyantap sarapan nasi uduk khas Betawi bersama para pendukungnya. Sembari menyantap sarapan, sejumlah warga menghampiri Suswono dan mendoakannya agar menang dalam pilkada kali ini. Usai menyantap makanan khas Betawi, Suswono lalu menemui para pedagang di Jati Baru. Suswono mendengarkan langsung keluhan pedagang terkait sepinya pembeli yang mengakibatkan penurunan omset. Ya, mereka ini sejak ada penampungan di atas ini, pedagang-pedagang yang di bawah ini praktis tidak sedikit sekali pengunjungnya, ya, di antaranya itu. Di samping memang setelah COVID itu banyak usaha-usaha yang dengan cara online kan, itu juga nampaknya berpengaruh. Ya. Menanggapi keluhan warga dan pedagang Tanah Abang, Suswono pun berjanji akan mencarikan solusi jika terpilih sebagai wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung hadir di acara deklarasi relawan Pak Dul hari ini. Pramono Anung mengaku semakin bersemangat pasca merasakan dukungan luar biasa dari relawannya. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, hadir di acara deklarasi relawan Pak Dul yang digelar di kawasan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan hari ini. Kedatangan Pramono disambut dengan budaya khas Betawi, Palang Pintu, yang merupakan tradisi menggabungkan seni bela diri dan sastra pantun. Ratusan pendukung Pramono Rano mendeklarasikan diri sebagai relawan Pak Dul. Dukungan juga disampaikan Presidium Laode Basir, Bintang Mangkauk, Ramadhani Alfaruki, Muhammad Isnaini, M. Ambardi, Ilham Pisang, Mutia Puspasari, Puryawan, Mustaqim Dahlan.
Dalam deklarasi ini, relawan menitipkan pesan agar pasangan Pramono Rano harus memperhatikan kesejahteraan kampung-kampung di Jakarta. Jangan sampai ada penggusuran yang semena-mena untuk warga miskin di Jakarta. Kami minta tidak hanya kampung bayam. Kami sangat berharap ingin mengawal ya, 30 kampung di Jakarta harus ditata dengan baik. Dan jangan ada penggusuran yang tidak memanusiakan terhadap warga miskin di Jakarta. Merasakan semangat dan titipan harapan dari para relawannya, Pramono Anung menyampaikan akan semakin kerja keras demi memenangkan kontestasi pertarungan Pilgub Jakarta. Saudara-saudara sekalian, sore hari ini saya seperti mendapatkan energi baru untuk bertarung lebih keras, lebih kuat. Karena sehari ini saya keliling di beberapa elemen masyarakat, tokoh, habaib, kiai, dimulai dari pagi hari, dari jam 6 sudah keliling, setengah 6. Acara ditutup dengan penandatanganan peresmian dukungan relawan Pak Dul terhadap pasangan nomor urut 3, Pramono Anung, Rano Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, debat perdana Pilkada Jakarta akan segera digelar. Masing-masing paslon yang ikut berkompetisi pun mulai bersiap menghadapi debat. Gelaran pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada 6 Oktober 2024. Debat akan diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Kota Jakarta. Ketiganya pun telah bersiap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, siap ikuti debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil sendiri pernah ikuti debat saat bertarung di Pilkada Jawa Barat 2017 lalu. Semoga tidak ada demam panggung, tapi insya Allah siap. Karena pernah mengalami debat begini kan dua kali ya, dalam pemilihan wali kota, sama aja, mirip-mirip, hanya beda topik dan beda wilayah, jadi mental insya Allah udah siap. Tak hanya Ridwan Kamil, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, juga sudah siap bertarung dalam debat di akhir pekan ini. Meski tak ada persiapan khusus, namun Rano Karno akui pengalamannya dalam debat sebelumnya sangat membantu. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, ntar kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media apa, di ya, pilkada dulu kan wakil bupati, wakil gubernur, gubernur. Itu kan melalui ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah gitu. Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 akan digelar hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU RI. Di antaranya, debat diikuti pasangan Cagub-Cawagub secara bersama-sama dan debat dibagi menjadi 6 segmen yang dipandu oleh moderator. 7 panelis akan hadiri debat Cagub-Cawagub. Debat akan berlangsung selama 150 menit yang terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar agar warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun menjadi saksi, menyimak dengan harap akan masa depan kota tercinta. Perlu diingat, di Jakarta bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga siapa yang berani merubah kata menjadi nyata. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah pekerjaan rumah atau PR menanti pemimpin terpilih Kota Jakarta. Beberapa permasalahan yang ada bukanlah hal baru. Namun meski telah berganti pemimpin, masalah yang ada tak juga selesai. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, berdiri sebagai simbol harapan dan ambisi. Tak hanya kisah manis, pahitnya kehidupan juga ada di kota ini. Sejumlah masalah masih hantui kota Jakarta.
Salah satunya adalah kemacetan. Setiap harinya, warga Jakarta harus berjuang menembus kemacetan untuk beraktivitas. Angkutan umum yang ada pun belum bisa atasi kemacetan. Selain macet, banjir juga masih sering terjadi di sejumlah titik di Kota Jakarta. Pemerintah Kota Jakarta pun sebenarnya telah mencoba berbagai cara untuk atasi banjir, namun hingga kini masih belum efektif. Sejumlah survei pun telah dilakukan untuk melihat masalah-masalah yang hantui warga Jakarta. Hasilnya, saat ini warga Jakarta menyoroti harga kebutuhan pokok yang saat ini semakin mahal. Warga Jakarta juga mengeluhkan sulitnya mencari kerja. Bahkan, tahun ini tingkat pengangguran di Jakarta cukup tinggi. Banjir juga masih menjadi sorotan warga. Kemacetan lalu lintas masih jadi perhatian warga Jakarta, terutama saat jam-jam sibuk. Penanganan sampah dan polusi udara juga menjadi masalah di Jakarta. Tahun ini, kehidupan warga Jakarta semakin sulit dengan tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja. Bahkan Jakarta menduduki peringkat pertama kota dengan tingkat PHK tertinggi di Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada 7.649 warga Jakarta yang terkena PHK dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024. Dengan kata lain, 23% dari warga Jakarta tahun ini di PHK. Kerasnya hidup di Jakarta sudah bukan rahasia lagi. Warga Jakarta harus berjuang demi meraih secuil kesempatan di tengah kemegahan kota. Para calon yang berlaga pun diharapkan benar-benar bisa memberikan perubahan bagi Kota Jakarta. Bukan hanya janji belaka, namun juga realisasi bagi warga. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, menuju Pilkada Serentak 2024, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo dibekali pendidikan politik untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Dengan memiliki anggota yang mumpuni, diharapkan mampu menyampaikan setiap gagasan dan visi-misi calon kepala daerah kepada masyarakat secara komprehensif. DPD Partai Perindo Kota Malang menggelar pendidikan politik kepada seluruh pengurus dan kader untuk mengawal pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Malang nomor urut 1, Wahyu Hidayat dan Ali Mutohirin. Melalui pendidikan politik ini, diharapkan dapat menjadi bekal dan kontribusi dalam mensosialisasikan program-program unggulan calon kepala daerah yang diusung. Langkah-langkah tadi sudah ditegaskan oleh Ketua DPD Perindo Kota Malang, dan ada ketegasan, ada langkah-langkah, dan termasuk sosialisasi yang nanti akan dilakukan oleh kader-kader dari Perindo. Baik itu merupakan visi-misi wali maupun program-program unggulan. Apapun kami lakukan untuk kemenangan wali, karena program wali sangat bagus, sangat bermanfaat buat masyarakat Kota Malang. Program-program beliau inilah yang tentunya harus kita sosialisasikan bagaimana kemenangan wali, dan itu untuk kemenangan masyarakat Kota Malang. Pendidikan politik juga diberikan DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan kepada seluruh pengurus dan kader DPD Partai Perindo Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap. Pendidikan politik dinilai penting dilaksanakan sebagai persiapan jelang Pilkada Serentak 2024. Pemahaman-pemahaman yang baru terhadap persoalan khususnya pendidikan politik, dan ini penting bagi para pengurus khususnya di DPC di tingkat kecamatan. Seluruh kader dan pengurus Partai Perindo berkomitmen akan terus berjuang untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada Minggu 20 Oktober mendatang. Berdasarkan jadwal pelantikan Presiden 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggara pemilihan umum tahun 2024. Dalam aturan tersebut akan dilakukan pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Pelantikan Prabowo Gibran rencananya akan dilaksanakan di Gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta. Setelah pelantikan dan menetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden ke-8 Indonesia, rencananya presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 20 Oktober mendatang. Pelantikan besok akan menggunakan seperti tradisi yang sudah berjalan, yakni kita akan mendengarkan keputusan
dari Komisi Pemilihan Umum, setelah itu pelantikan Presiden, kemudian nanti Presiden akan mengucap sumpah janji seperti dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 di hadapan Ketua dan para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.